Seorang mahasiswa Telkom University di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tilar dunia alatan titeuleum di situ tekno anu pernahna di lingkungan eta kampus. Eta korban tilar dunia nalika boga karep nulungan babaturanana anu ngojai dina eta situ anu keur memejehna ngareah-reah kalulusan satu tas ujian akhir. Nya kaos kitu kaayaan situ tekno anu pernahna di lingkungan kampus Telkom University Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung satu tas kajadian tilar dunyana saurang mahasiswa anu ngaranna Bagas Ali Himaskoro alatan titeuleum. Eta dano buatan anu jerona 3 meter teh kiwari katiten ti iseun. Saestuna eta kajadian titeuleumna saurang mahasiswa teh karandapan poe Kemis 18 Agustus 2022 nalika sawatara mahasiswa keur memejehna ngareah-reah kalulusan satu tas ujian akhir. Mimitina salah seorang mahasiswa nu ngaranna Fikri luncat ka jero situ. Heuleut ti dinya Fikri anu henteu bisa ngojay katiten menta tulung ka babaturanana. Nitenan babaturanana anu meh-mehan titeuleum, mahasiswa opatan kaasup korban Bagas tuluy luncat ka jero situ keur nulungan Fikri. Antukna Fikri bisa diselamatkan tapi kan nampak pertolongan pertama ti petugas keamanan. Tapi harita korban Bagas tacan hanjat ti eta situ. Antukna petugas keamanan maluruh korban tapi ka Bagas kapanggih dina dadasar situ dina kaayaan teu sadar. Geus kitu langsung dibawa ka rumah sakit Bina Sehat. Hanjakalna nepi ka rumah sakit nyawa Bagas teu katulung. 6 sore ya, jadi mungkin itu setelah aktivitas akademik ya di kampus, itu mungkin mahasiswa dalam proses untuk keluar dari kampus ya, perkiraan jam 6, nah itu memang terjadinya di danau sini ya, itu sekitar jam 6 gitu. Jadi ada salah satu mahasiswa yang menjebur gitu ya ke danau, dan kemudian ada rekan lainnya yang berusaha menolong begitu ya. Nah kemudian yang menolong inilah ternyata yang memang tidak terselamatkan begitu nyawa. Kiwari layon almarhum Bagas Ali Himaskoro korban tilar dunia alatan titeuleum dikurebkeun di lemburna Kota Depok. Ari Fikri korban salamet geus balik deui ka imahna di Kota Tangerang Banten tur tatacan bisa dipenta kataranganna alatan trauma. Kumpul-kumpul di sini dan nyebur ke kolam. Jadi memang bahwa yang pertama menyebur itu adalah saudara Fikri, saksi yang kita juga nanti dari informasinya. Terus ditolong oleh rekan-rekan yang lain, karena sebelum menyebur, saudara Fikri juga menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak bisa berenang. Dan menitipkan dompet dan handphonenya kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan menyampaikan apabila saya tidak, nanti tidak bisa berenang, tolong saya dibantu. Dan ternyata kenyataannya dia harus dibantu. Dibantulah beberapa rekan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah yang menjadi korban pada saat itu, saudara Bagas. Di saat yang lainnya sudah ke tepi, ke darat, nah Bagas tinggal. Lalu dilakukan pertolongan oleh Satpam atas nama Dede. Kukituna minangka tarekah keur nyinglar kajadian samodel kitu, pihak kampus mahing mahasiswa ngadeg-deg ka sabudeureun situ, sarta bakal ngeprikeun petugas keamanan tambahan di situ tekno. Rezitia Prasaja, Bandung TV.